semuanya, selamat datang di Skuya Uto. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin. Setelah diumumkan akan meluncurkan di bulan Mei 2022 ini, Subaru membocorkan beberapa fitur unggulan pada mobil mereka yang bakal melakukan debutnya di Indonesia pada tanggal 19 Mei nanti. Merek asal Jepang ini sendiri bakal memperkenalkan SUV yang diperkirakan merupakan Forester, sebuah model SUV Subaru yang cukup legenda. Pihak PT Plaza Automega, selaku APM Subaru sendiri, mulai menguak beberapa fitur unggulan pada mobil ini. Salah satunya, melalui konfirmasi kehadiran fitur keselamatan aktif yang sudah menjadi ciri khas, yaitu Subaru E-Sight. Fitur ini sendiri dikembangkan dengan stereo kamera dan artificial intelligence yang ditargetkan untuk dapat mengurangi efek fatal dari kecelakaan hingga 65%. Tidak hanya sebagai dua mata tambahan, Subaru E-Sight juga hadir sebagai kaki tambahan untuk membantu aplikasi rem darurat melalui fitur pre-collision braking. Pihak Subaru sendiri sudah menyebar gambar teaser mengenai mobil yang diduga merupakan Forester tersebut. Meski masih menggunakan stiker kamuflase berwarna biru, namun cukup mudah mengidentifikasi bahwa model ini merupakan Forester generasi terbaru berkat penggunaan lampu depan mengotak yang cukup khas. Sesuai dengan nafas Subaru, Forester sendiri bakal menggunakan penggerak 4 roda yang menjadi identitas dari merek asal Jepang ini. Namun, yang masih belum diketahui adalah varian serta spesifikasi mesin yang bakal dibawa ke Indonesia. So, menarik untuk kita tunggu. Gitu aja video kali ini. Apabila ada kritik dan saran, tolong tulis di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton.